Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensaijob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara Haiko Panderpeken dan si bebang tampan Rangga Ajob tentunya. Dan di sini juga Rangga Ajob dan Haiko Panderpeken ungkap semua tentang hubungan mereka berdua. Dilansir dari merdeka.com, sinetron Sabura Cinta merupakan salah satu sinetron pemirsa tanah air. Sinetron ini pernah tayang di SCTV dan di sini juga dibintangi oleh Haiko Panderpeken dan si babang tampan Rangga Ajob. Meskipun telah tamat, sinetron ini masih banyak digandrungi masyarakat. Namun, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panderpeken dan si bebang tampan Rangga Ajob. Hal ini, chemistry keduanya di sinetron Samurai Cinta begitu mesra dan kuat, bahkan tak sedikit juga yang belum bisa move on karena harus berpisah dengan bucin dan kusut. Kali ini banyak yang mendoakan mereka bisa satu proyek lagi dan mereka bisa secepatnya naik ke pelaminan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob dikabarkan cinlok alias cinta lokasi. Baru-baru ini mereka mendapatkan berliburan bersama di Pulau Dewata Bali. Hal ini pun membuat netizen curiga balas status hubungan keduanya. Berikut foto-foto terbaru Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob. Potret keduanya di pantai yang sangat indah. Apalagi yang ini pasangan terubu atau terbucin. Dan kali ini tidak lupa untuk launching single terbarunya. Haiko Panderpeken sudah hamil kedua. Jangan sampai terlewatkan ya buat launchingan single terbarunya yang berjudul Bahagia Bersamamu. Dan kali ini ada berita yang sangat viral atau sangat penting ya untuk Neng Haiko akan mengatakan bahwa hubungan Ajob dan Haiko akan segera menikah. Udah gak sabar banget nih nungguin calon mempelai yang serasi Ajob dan Haiko, semoga gak hanya di sinetron tapi di dunia nyata. Tapi ada hal yang salah satunya lagi viral nih, tentunya ungkapan Haiko Panderpeken yang menjadi ketakutan bahwa Ajob akan menikah. Ini banyak yang salah kaprah. Dan kali ini banyak para fans yang mendoakan agar hubungan Ajob dan Haiko bisa secepatnya naik ke pelaminan. Dan kali ini dibanjiri banyak komentar-komentar dari warganet atau dari para fans Ajob maupun para emak-emak milenial sejagat raya. Dan di komentar pertama nih, dan ini dia dari komentar dari para fans ya bunda, ini ada setuju banget Ajob dan Haiko akan menikah. Wah, Bang Mimin juga setuju nih kalau hubungan Ajob bisa sampai naik ke pelaminan. Semoga Ajob menikah dengan Koko ya, mereka bisa perjuangan cinta mereka. Amin. Semoga Haiko menjadi mualaf yang diharapkan Ajob beristri yang seagama. Amin. Mudah-mudahan benar ya Min, penggemar sangat berharap loh. Moga cepat halal Haijob selesai single baru Haiko tanggal 23 bulan 6 2021. Semoga kabar bahagia luncingan lagu
dengan lamaran dengan Aiko setiap jadi mualaf untuk menuju halal. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Dan di sini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Yang mau video ini silakan di share atau bagikan ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian ya guys.